Baik, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami muliakan agar dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Acara akan kita mulai sesaat lagi. Kami mengingatkan agar handphone dibuat dalam mode silent untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Thank mm -hmm. you. Right. Uh -huh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memasuki ruangan. Selamat datang kami ucapkan kepada terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arif Muntasrif. Kami persilakan untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan. izin Pak Menteri untuk memulai acara. Yang terhormat Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif. Yang terhormat Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki. Yang terhormat Ketua DPR Aceh yang telah hadir melalui webinar Zoom, Bapak Saiful Bahari. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Bapak Arida Mulyana. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Inspektur 5, Bapak Joko Suharyadi, Direktur Jenderal Migas, Bapak Tutuka Aryaji. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh, Bapak Mahdinur, Kepala BPMA, Bapak Tuku Muhammad Faisal, para pejabat di lingkungan Kementerian SDM, Managing Director dan CEO dari ONWA PT LTD dan OSWA PT LTD, perwakilan IPA dan IHS Market, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa atas limpahan karunia-Nya pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Kita dapat berkumpul untuk melangsungkan acara penandatanganan kontrak kerjasama wilayah kerja Onwa dan wilayah kerja Oswa. Bapak dan Ibu yang kami hormati mengawali acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara prosesi pendana tanganan, kami mohon perkenan kepada Direktur Jenderal Migas untuk menyampaikan laporan terkait wilayah kerja ONWA dan wilayah kerja OSWA yang akan ditandatangani kontrak kerjasamanya. Kepada Bapak Tutuka Aryaji waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri SDM, Bapak Ridwan Tasrif. Yang saya hormati Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Saiful Bahri. Yang saya hormati Kepala BPMA, Bapak Tengku Muhammad Faisal. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal KSDM, Bapak Rida Mulyana, yang saya hormati Inspektur Jenderal KSDM diwakili oleh Irat 5 Bapak Joko Haryadi yang saya hormati Presiden IPA Bapak Yusaini bin Yusof Setelah yang kamu hormati Managing Director and CEO Onwa Offshore Northwest Aceh Nolapoh, wilayah kerja offshore Southwest Aceh Singkil The Private Limited Bapak Miltiadis Sinugalas atau Bapak Miltos serta para tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan kami melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa pada hari ini akan dilaksanakan penandatanganan dua kontrak bagi hasil yaitu wilayah kerja Offshore Northwest Aceh. Melapor dan wilayah kerja offshore Southwest Aceh Singkil yang merupakan hasil lelang penawaran langsung tahap 1 tahun 2022, periode Juli-September 2022. Lokasi wilayah kerja, nama kontraktor, dan komitmen kontrak kerja sama adalah sebagai berikut. Pertama, kontrak bagi hasil offshore Northwest Aceh, Nolapoh, berlokasi di lepas Lautan Aceh dengan kontraktor ONWA private limited, komitmen pasti eksplorasi GNG, akuisisi data seismik 3D 500 km persegi, dan satu sumur eksplorasi dengan total investasi senilai 15 juta USD dan bonus tanda tangan sebesar 50 ribu USD. Kedua, kontrak bagi hasil wilayah kerja offshore Southwest Aceh Singkil, berlokasi di lepas lautan Aceh dengan kontraktor OSPA private limited, komitmen pasti eksplorasi, GNC, akuisisi data seismik, 3D, 500 km persegi, dan satu sumur. Eksplorasi dengan total investasi sebesar 15 juta US dollar dan bonus tanda tangan sebesar 50.000 US dollar. Kedua kontrak bagi hasil cost recovery tersebut merupakan kontrak eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun dengan split bagi hasil 60-40 untuk minyak dan 5545 untuk gas. Secara keseluruhan, total investasi komitmen pasti eksplorasi dari penataan kontrak bagi hasil wilayah kerja tersebut adalah senilai 30 juta US dollar dengan bonus tantangan sebesar 100.000 US dollar. Sebelum penataan kontrak hari ini, kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan finansial yaitu pemberian bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian yang dapat kami, kami laporkan. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Menteri untuk dapat menyaksikan penandatanganan kedua kontrak kerjasama tersebut dan kemudian memberikan persetujuan dengan menandatangani kontrak kerjasama dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tutuka Riaji atas laporan yang telah disampaikan. Para tamu undangan sekalian, untuk acara prosesi penandatanganan kontrak kerjasama dapat kami sampaikan tertib acara penandatanganan kontrak sebagai berikut. Acara akan dimulai dengan penandatanganan kontrak kerjasama wilayah kerja ONWA dan OSWA oleh kontraktor dan kepala BPMA dengan disaksikan oleh Menteri SDM, Gubernur Aceh, Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Direktur Jenderal Migas, dan secara online oleh Ketua DPRA. Selanjutnya ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan selanjutnya ditandatangani oleh Menteri SDM. Baik, untuk itu kami mengundang Managing Director dan CEO dari Onwa PT LTD dan Oswa PT LTD, Bapak Miltiadi Sinogalas untuk dapat maju ke depan dan berdiri di depan meja penandatanganan we would like to invite the managing director and CEO of Onwa PT Ltd and Oswa PT Ltd Mr Miltia di Sinogalas to come forward and kindly stand in front of the signing table please Berikutnya kami mengundang Kepala BPMA Bapak Teuku Muhammad Faisal untuk dapat maju ke depan dan berdiri di depan meja penandatanganan Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Gubernur Aceh, Bapak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Kadis, untuk berkenan maju ke depan dan berdiri di hadapan meja penandatanganan untuk dapat menyaksikan penandatanganan kontrak kerjasama. Baik, terima kasih. Untuk itu kepada Bapak Miltia di Sinogalas dan Kepala BPMA, Bapak Teguh Muhammad Faisal, kami persilakan untuk menandatangani kedua kontrak kerjasama. Baik, berikutnya kami mohon kesediaan kepada Gubernur Aceh yang terhormat Bapak Ahmad Marzuki untuk dapat menandatangani kontrak kerjasama. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Menteri SDM yang terhormat Bapak Arifin Tasrif untuk dapat menandatangani kedua kontrak kerjasama. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Kepala BPMA dapat foto bersama dengan kontraktor dan Kepala BPMA. Baik, ada pose berikutnya, teman-teman media. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita semua kepada Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Mahdinur, Pak Miltos, dan Pak Teguh, Pak Kepala BPMA dapat kembali duduk di tempat semula. Baik, acara berikutnya sebelum acara ini kita tutup, kami mohon perkenan kepada Gubernur Aceh, Pak Ahmad Marzuki, untuk dapat memberikan sepatah kata kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, terima kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri SDM beserta jajaran, Bapak-Bapak eh, dari Konrad, kemudian dari staf eh, Provinsi Aceh, kemudian BPMA. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini kita bisa menandatangani MOU kerjasama antara Konrad dengan Sdm. Kemudian ini merupakan pertama kalinya blok migas Malabu Aceh merupakan wilayah migas pertama untuk wilayah pantai barat selatan di Aceh yang saya dengar sebelumnya sudah dilaksanakan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah pada hari ini bisa berlangsung. Pada dasarnya kami pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan eksplorasi ini ke depan yang akan dilakukan oleh Konrad Asia. Kemudian harapan kita semua kegiatan eksplorasi akan membawa hasil yang baik bagi pemerintah Aceh, bagi masyarakat Aceh khususnya kami laporkan ke Bapak, meskipun secara indeks pembangunan manusia kita dekat, tidak jauh dari standar pemerintah, namun untuk pertumbuhan ekonomi Aceh, 50 persen dari, dari kondisi pemerintah pemerintahan kita secara nasional. Harapan kami ke depan banyak kegiatan-kegiatan lain dari Kementerian Bapak di tempat kami, sehingga Provinsi Aceh semakin maju, semakin sejahtera ke depan. Terima kasih sekali lagi atas kegiatan ini. Wilayah topik walidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke ucapkan kepada Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati. Demikianlah acara pendanaan kontrak kerjasama wilayah kerja ONWA dan OSWA. Oh, ya. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Bapak.